di SMA Dempo. kangen nggak sama Dempo? Nah, untuk yang belum pernah ke Dempo, pada penasaran nggak? Spot menarik apa saja yang ada di sekolah ini? Yuk, ikut kita keliling sekolah. Yuk. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah ruang tamu di SMA Dempo. Biasanya tidak digunakan oleh siswa, tetapi ini merupakan tempat yang paling membanggakan dua demo. siap ya, benar sekali. Menurut saya sendiri kan banyak banget jalan-jalan anak-anak demo. Oke teman-teman, yuk kita ke spot kedua kita yaitu Taman Tengah. Ini pohon apa ya? Kok besar banget? Oh, jadi ini namanya pohon gini tuh pohon yang menjadi ikon di malam genit, tuh salah satu acara yang ada di demo. Oh, yang iya tiap tahun itu ya? Iya, betul banget. Yuk, kita ke spot selanjutnya. Yuk, eh, ini patung Santo Albertus kan? Iya, benar banget. Ini patung Santo Albertus, rindu sekolah kita. SMA debu merupakan SMA Katolik pertama yang didirikan di Kota Malang. Oh panas aja. Aku sudah selesai eh, kan debu berumur 84 tahun. Kira-kira apa yang debu lirikkan? Sambil ngitung yuk kita jalan-jalan lagi. Oh jadi ini spot yang menarik. Kok ada dapur? Emang bisa digunakan semua? Oh, bisa lah. Dapur ini biasanya digunakan pakai bikin kuliner. Jadi harus terawat masak-masaknya di sini nih baru dijuniin sama bapak atau ibu dulu dempo oh iya ini kan juga ada prakarya kerajinan kan di sini sama kita jalan ya oh. eh apa ya itu oh. yuk kita cari sumber suaranya yuk nah jadi ini sumber suaranya merak dempo salah satu ikon di sekolah ini suaranya selalu menemani kita waktu belajar di kelas iya nih jadi kangen dempo yuk kita sapi dulu sama meraknya yuk Oke, jadi ini adalah ruang aula yang ada di Dempo yang biasanya digunakan untuk pertemuan guru maupun siswa. Kita biasanya juga bisa di tempat ini juga loh. Nah, kalau ini kapel. Kapel ini biasanya digunakan untuk misa harian dan untuk latihan demo choir. Yuk kita ke spot selanjutnya. Yuk. Nah, sekarang kita di bengkel seni, tempat di mana Dembor yang memilih seni lukis berada di sini. Bisa dilihat kan karya-karyanya di sini? Eh, tapi nggak cuma seni lukis aja loh. Ada tari, teater, kulintang, gamelan, angklung, dan juga ada seni musik dan vokal. Oh iya, kira-kira tahun lalu tema artesnya apa ya? Hmm, sambil diinget-inget, yuk kita ke spot berikutnya. Yuk. Ini tempat yang paling favorit buat ngadem dan juga nyari referensi, khususnya buat tim Bowers yang sedang menyusun karya tulis. Iya yeah, nih, jadi nostalgia, susah senangnya buat karya tulis. Yuk kita ke spot berikutnya aja. Yep. Tempat-tempat tadi adalah lab yang digunakan untuk pembelajaran maupun praktikum. Iya, tapi kalau praktikum jangan lupa pakai jas lab ya. Yuk kita ke spot berikutnya. Ya. Nah di Dempo kita punya tiga lapangan yaitu lapangan basket, futsal, dan volley. Di tempat ini juga biasanya tim Dempo Basketball Club maupun tim Musal Dempo melaksanakan latihan. Biasanya Dempo Wars saat beristirahat makan di tempat ini juga loh. Dan tempat ini menjadi tempat diselenggarakannya Saint Albert Festival. Ya ini inget-inget Saint Albert Festival jadi ingetin ini juga. Jadi salpok nih sama seru banget. Jadi ngelatih kekompakan antar siswa. Yuk kita ke spot terakhir. Yuk. nah ini spot terakhir kita teropong bintang pada baru tahu kan kalau dia punya teropong bintang nah di tempat ini biasanya ditempati oleh debor yang memilih klub astronomi sayangnya kita datangnya siang ya coba e. kalau malam kita pasti bisa lihat bintang nih kan bintangnya kamu <laughs> gimana Dempo sudah terobati kan rasa rindunya? Yang penasaran sama Dempo gimana? Tahu penasaran atau cukup tahu tentang Dempo? Terima kasih buat kalian yang sudah menemani kami keliling-keliling Dempo. Oh iya, tanggal 5 Oktober Dempo udah buka pendaftaran loh. Jadi untuk info lebih lanjut langsung aja follow Instagram Dempo Official dan jangan lupa subscribe YouTube kita. And see you at Dempo. Okay, bu Ade. Ya, Bu kita Online trial kelas tempo, belajar seru. Yuhu. Oke, okay, selamat siang anak-anakku dari SMP seluruh Indonesia Raya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam online trial class yang kedua. Kalau di online class trial yang pertama, kita sudah belajar biologi bersama dengan Pak Nur dan juga belajar bahasa Inggris bersama dengan Mem Tiara untuk online trial, trial class yang kedua ini. Kita akan belajar bersama dua guru hitsnya di Bu. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ignatius Windy Astanto. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Salam kenal. Dan, halo, saya Flora ya. Saya ini mengajar lintas minat bahasa Jerman di SMA Katolik Santo Albertus. Salam Oke, kenal. kita juga mau menyapa ya Froraya dan Pak Widi. Ini adik-adik dari seluruh Indonesia. Wow, oh, ya. banyak ya. Luar biasa. Hari ini yang di catatan saya ini catatan saya aja ya, no. itu sudah ada kurang lebih 40 adik-adik yang mendaftar wow. untuk bergabung. 40 ya, yang sudah ya, bergabung ya. Untuk bergabung dalam kegiatan kita hari ini keren, keren. Indonesia bukan, gak, mungkin, gak kaleng -kaleng dari Indonesia Raya, bukan nggak mungkin nggak oh, kaleng-kaleng dari Indonesia Raya karena memang hari ini ada adik-adik dari. Bali papan. Oh, wow. Kalimantan. Iya. Kalimantan, Oke, ya. Kalimantan dari Timur. Jawa. Flores Jawa. Ya. Mana lagi ya? Dari Lampung. Lampung, Sumatera. Wow. Sudah Lampung, pulau kemudian ini. dari Makassar. Halo. Makassar adek -adek. Sulawesi. Halo. Uh. Ya, ada dari seluruh Indonesia. Kemudian dekat-dekat Jawa Timur ada dari Sidoarjo Surabaya. Oh, Surabaya. Jember,

Adik-adik ya, uh, iya. itu tadi kalian sudah diajak di awal sesi melihat keliling-keliling uh, sekolah lewat kultur Nah dari skultur itu diharapkan kalian sudah bisa tahu gambarannya uh, ruangan-ruangan belajar kalian nanti di SMA-DMU itu seperti apa. Nah kalau sudah lihat ruangannya pastikan penasaran pengen lihat uh, bagaimana belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru. Nah hari ini... Uh, kami sudah hadirkan begitu ya, ada Pak Widhi dan Raya. Hmm. Kita akan belajar materi geografi dan juga materi bahasa Jerman. Adik-adik bahasa nah, penasaran, kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya, Bu Rika mau sampaikan selamat buat kakak-kakak kelas 12 yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Oh ya iya, benar banget. Tahun ini Puji banyak banget. Wow. Iya. Puji Tuhan. Berapa banyak yang diterima ini, Bu? Untuk tahun ini ada 49 kakak-kakak yang wow. Diterima, wow. Iya, wow. Wah. Biasa. Power, iya, lewat SNMPTN. Sudah 49, 49. ya. 49. Wah. Wow. Perguruan tinggi negeri ya? Iya, perguruan, tinggi, perguruan negeri. tinggi negeri. Hmm. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu SNMPTN itu apa sih? SNMPTN itu kepanjangan dari seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang kakak-kakak yang kelas 12 nanti kami tunggu kalian untuk bergabung dengan kami akan kami hantarkan gitu ya. Siap, kami siap menghantarkan kalian. Iya, sampai ke nanti. perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tentunya. Nah, baik dalam negeri maupun luar negeri luar luar ya tentunya ya. sekali. Jadi adik-adik uh, dan juga kakak-kakak kelas -kakak 12 yang mungkin belum diterima lewat jalur SMPTN, jangan putus asa, harus tetap bersemangat Semarat. untuk kegiatan-kegiatan, untuk seleksi-seleksi uh, yang berikutnya. Masih banyak ya Bu, seleksi Masih banyak jalan ya. Oke, ya hari ini kita akan mulai saja kegiatan kita ya. Saya yakin adik-adik yang di rumah sudah penasaran gitu ya. Aduh mau belajar apa ya hari ini geografi dan bahasa Jermannya. mengajar ini. Iya, saya belajar. Saya juga siap belajar ini bersama dengan bapak ibu guru di sini. Jadi kita akan mulai kegiatan kita. Nah supaya kegiatan kita dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan kita akan awali dengan doa hari ini doa akan dipimpin oleh Bruder Gora. Kepada Bruder Gora, kami persilakan. Halo, selamat siang semuanya. Wow, semuanya sudah siap belajar ya. Nah, sebelumnya, supaya kita bisa belajar dengan gembira, sukacita, kita berdoa dulu. Nah, kita ciptakan dulu suasana hening sejenak, terus nanti kita berdoa bersama. Siap ya, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, lalu kita akan berdoa bersama. Mari kita hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau boleh mempertemukan kami di sini dalam kegiatan ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama. Semoga Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan suasana gembira kepada kami, sukacita karena sebentar lagi kami akan mendapatkan hal baru. Semoga hal baru ini membawa berkat bagi kami. Berkatilah pula acara ini dari awal hingga akhir, berkatilah Bapak Ibu Guru yang memberikan acara ini, berkatilah alat-alat yang sudah kami siapkan, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mohon pendampinganmu dari awal hingga akhir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Siap ya? Eh, sekarang Bruder mau bilang, nanti ditirukan di sana ya. Viva Tempo. Viva Tempo. Ya. Silakan. Terima divanya. kasih Bruder untuk doanya. Semoga dengan doanya Bruder, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, okay, hari ini kita akan langsung masuk ya. Sesi yang pertama, kita akan belajar bahasa Jerman bersama dengan Floraya. ya. Online trial class belajar seru, yuhu. Oke, okay, akhirnya ya, akhirnya kita mau belajar. Ini proraya belajar bahasa Jerman. Mm -hmm. Ya, jadi sudah ini sudah penasaran banget mm -hmm. mau belajar apa ya? hari Ini hari ini saya jadi murid ya. Oh hari ini jadi murid. Ya, karena biasanya kan, ngajar sekarang jadi murid. berasa bener sekali karena karena Buripka juga mengajar ya. Biasanya kalau mau ikut Pelajaran bahasa Jerman gak bisa? Masih ngajar, nah, iya. sekarang ikutan belajar juga iya. sama adik-adik adik SMA, eh sorry SMP udah mau SMA aja. Halo dulu, saya Sapa dulu, halo. Kita akan belajar bahasa Jerman karena ini challenge ya, waktu saya cuma 30 menit dan saya pengennya 30 menit ini gimana caranya? yang ada di rumah ini bisa menggunakan bahasa Jerman berbahasa Jerman dalam waktu cuma 30 menit. Termasuk ulip nih? Oh, pasti, belum pasti. belum bisa bahasa Jerman kan? Belum. Coba ya. Belum. Dicoba ya. bisa kok bahasa Jerman. Apa sih? Apa coba? Uh, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Itu sarangnya <laughs> Jerman ya. <laughs> ich liebe dich. Oke, okay. itu sudah bisa itu sudah bisa bahasa Jerman ya, satu itu aja. <laughs> itu, aja. <laughs> itu aja. Ya. Kayak kita akan belajar lagi nih yang gampang aja jadi mau mengajarkan anak-anak ini gimana sih caranya menyapa atau memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Gampang, dalam 30 menit jamin bisa bahasa Jerman. Yeah. <laughs> Oke, okay? yep. good, sudah siap ya? Oke, okay, kalau sudah siap kita akan segera mulai dengan tema Sih. Sich vorstellen, sich vorstellen itu adalah perkenalan oh, tadi, memperkenalkan ya. diri sendiri, sich vorstellen. Okay. Bacanya gini aja ya, Frau gitu ya? Gitu aja, okay. gampang kan, sich vorstellen, jangan di ini ini in. nah, Kalau bahasa Inggris kan <laughs> antara tulisan sama pengucapannya kebeda, beda ya? Beda, kalau bahasa oh, Jerman mah lebih mudah karena apa yang ditulis kebanyakan ya seperti itu, kayak, kayak bahasa Kaya Indonesia. Indonesia. Betul. Oke, okay. next. Nah. Karena kita mau belajar bahasa Jerman ya, saya mau tahu dulu, mau tahu dulu dia anak kan sudah daftar sebelum daftar kan sudah lihat nih online trial kelasnya bahasa Jerman pasti sudah ada di kepala. Apa ah, pengen? Ah mau belajar bahasa Jerman? Ah karena titik titik Nah, gitu ya. Nah saya mau pengen tahu dulu nih, mau ambil informasi dari kalian, apa sih yang kalian pikirkan? Apa sih yang kalian pikirkan tentang bahasa Jerman atau tentang Jerman? Saya sudah siapkan link, minta tolong bapak operatornya. Untuk oke okay, untuk di share ya. Sudah di -share. Nah sudah di share oke okay, terima kasih. Berarti sudah di share silakan langsung diklik aja. Di situ bisa diklik kalian di mentimeter itu silakan dituliskan satu kata atau satu kalimat singkat saja tentang apapun tentang yang kamu ketahui tentang, tentang Jerman, Jerman, entah itu negara Jermannya okay. atau tentang bahasa Jermannya. Kayak tadi Bu Ripka udah tahu ini bedih gitu ya. Tulis aja. Kalau saya Jerman. Ini. Mm -hmm sepak bola. Weh bisa, tulis aja gitu, sepak bola atau tulis saya Apapun yang ada di pikiran kalian tentang Jerman, kalau sudah ditulis silahkan di submit. Mungkin saya bisa dibantu Pak Operator untuk melihat hasilnya, apakah sudah ada yang masuk? Silakan adik-adik bisa tuliskan di situ apa aja apa yang kalian saja. Tahu. Boleh tokoh orang Jerman yang mesti tahu, eh. atau kota di Jerman boleh. Atau kalau tahu Negara yang deket Jerman atau yang berbahasa Jerman, oh keren boleh. banget. Atau sudah bisa bahasa Jerman, tulis oh, malah. aja. Saya sudah bahasa Jerman. Nah, saya sudah bisa. Atau menurut saya bahasa Jerman tuh gampang. Tulis aja apapun yang ada di pikiran kalian tentang Jerman German. atau tentang. Uh, banyak yang masuk nih. Sudah ada 11 orang yang memberikan pendapatnya. Okay. Ayo, boleh masih boleh masih bisa memasukkan. Saya bahas satu-satu sambil nunggu yang lain mungkin yang masih mau. Itu semakin besar tulisannya berarti semakin banyak yang menulis ya. itu. Nah, itu tembok Berlin yang paling gede berarti sudah banyak yang menulis itu. Tembok Berlin bersejarah banget ini. Bersejarah ya, banget. Itulah tembok yang membagi kota Berlin menjadi dua. Bayang pun kalau kota kalian tiba-tiba dibagi dua, Malang Selatan dan Malang Udah. Timur dikasih <laughs> tembok, itu nah, kan fenomenal. Itu sejak Jerman kalah Perang Dunia kedua ya. Good, ada juga yang tulis, banyak mudah. nih ada yang semudah tuh ada yang semudah oh mudahnya gede berarti banyak juga yang menuliskan mudah mudah enggak ya kita lihat nanti ya kita buktikan ya 30 menit kalian sudah bisa bahasa Jerman enggak sih ada yang menuliskan bola sepak bola Eh, itu tadi sudah kita bahas sama, sama. Bayern Munich mesut özil wih Raih Raih oh tinggi ketiga Tiga, apa kertas ketiga mudah sekali oh my God jangan-jangan sudah bisa bahasa Jerman ini iya. mati akun ya mereka gabung karena itu sudah bisa. Bahasa jerman iya jangan-jangan. Eh tapi pernah ada loh teman uh, alumni kita dulu itu SMP-nya di Jerman. Oke. Okay. SMP-nya di Jerman dia milik sma nya di Dempo. Jadi dan dia milih lintas minat bahasa Jerman. Jadi, saya kaget, ih dia sudah fasih banget berbahasa jadi Jerman. Bang, ya, kalau baru jerman. jadi jadi, jadi, jadi teman ngobrol oh, akhirnya malahan. Tapi ya siapa tahu ini juga jangan juga sudah. Ada lagi Berlin ibukotanya okay. yes. Benar sekali, Sebastian Vetter, oh tuh kan, Ak Itu apa tokoh -toko. Guten toko. Morgen. Guten Morgen, tuh kan sudah bisa, saya curiga <laughs> ini sudah, sudah jangan-jangan ini anak Jerman ini, jangan-jangan yang -jangan, <laughs> ikut. Guten Morgen, ada Danke juga, Danke tuh thank you ya. Dalam bahasa Jerman, *guten morgen* is selamat pagi. atau nah, *guten morgen*, apa lagi yang ditulis Perang Dunia II dan *Hitler*? Oh, oh, ada juga yang tulis *Hitler*. Di situ, Tokoh hitsnya, oh, itu. Hitler. Sebenarnya *Hitler* dan Perang Dunia kan masa kelamnya Jerman, yeah, ya, masalah ya, ya, sebelum Jerman akhirnya bangkit menjadi negara yang maju. Itu sebenarnya orang Austria loh. Oh gitu. Iya, ya, bukan orang tahun, Jerman. Tahun juga mungkin ya buat adik-adik, ternyata oh, oh. bukan orang Jerman. Bukan, sebenarnya nah, bukan orang Jerman. Wah, banget belajar bahasa Jermannya. Loh, karena Jerman itu enggak cuma dipakai di Jerman oh, gitu. Jadi oh. ada empat negara lain yang juga berbahasa Jerman apa selain aja Jerman negara, ya. apa aja? Bro? Ada tadi Austria asalnya. Okay. Asal itu tuh orang Austria, makanya dia bisa bahasa Jerman dan bisa berkuasa di Jerman karena dia berbahasa Jerman. Hmm. Austria, terus ada Swiss Coklat okay. ya, terkenal ya coklat Swiss. Swiss, terus ada Liechtenstein. Liechtenstein hmm. itu negara yang berbatasan langsung dengan Jerman. Negaranya kecil sih, tapi cantik. Dan ada Luxembourg nah itu negara bahasa nasionalnya Jerman jadi ibaratnya kok belajar bahasa Jerman kita bisa ke empat negara tanpa belajar dengan menguasai bahasa Jerman saja iya betul. asik banget all in, sih paket lengkap lah kalau kamu udah bisa bahasa Jerman mau ke Uni Eropa sebenarnya enakan kalau ke Eropa tuh sudah satu visa bisa langsung loncat loncat ke mana-mana bahkan ke Perancis sekalipun di yang berbatasan dengan Jerman tuh mereka masih menggunakan bahasa, bahasa Jerman. Jerman loh jadi Oh, paket lengkap lah ya. Jadi ini istilahnya. buat adik-adik semakin tertarik belajar bahasa uh, uh, Jerman. Oh ada lagi yang melihat Eins, satu uh, udah bisa bahasa Jerman tuh kan? Sulit, uh, ada juga yang melihat sulit. Ada halit itu sapaannya, nyapanya kayak gitu. Undan dan tradisi Natalnya Jerman juga, ya yes, kalau tradisi Natalnya itu yang mungkin beda sama kita. Mereka punya Christkindlmarkt. itu pasar pasar malam yang dibuka dari Advent pertama sampai dengan Natal, jadi pasar ada banyak penak ya? pernik makanan juga sebuah ya berhubungan dengan Natal. Seru, di Jawa, di pasar malam gitu Bener. Sih, kalau... Tapi itu sepanjang masa Advent sampai oh. dengan Natal, jadi sebulan sebulan lebih. Jadi, adik-adik, bayangkan pasar malam tapi sepanjang senang <laughs> banget kan? <laughs> senang, banget. senang banget terus. apalagi yang belum dibaca nih ya, Ain sudah negara ekonomi dan politik. Hmm, memang terkenal ya ekonomi politiknya. Industri juga kali Industry ya. Industri ada itu ada lah kalau salah ada, ada BMW. Hmm. ada mobil, produksi mobil terkenal banget lah di Jerman. Gak cuma BMW. Ada macam-macam, ada banyak Audi juga, ada banyak. Duh, terus apa lagi? Banget nih ya, Adik ya. eh, banyak loh <tuh> yang tahu deh. Hamburg itu nama kota di di Jerman. Hamburg, Berlin itu juga nama kota di Jerman. Ya mudah-mudahan ya ini pengetahuan awalnya yang didapat aja sudah segitu biasa, banyak. Ya. Sudah ada 28 anak yang memasukkan apa? masukkan pendapatnya di sini. Terima kasih banyak. Jadi dengan dengan info awal ini tadi kalian semakin memantapkan untuk belajar bahasa, bahasa Jerman. Jerman. Ayo kita lanjutkan belajar bahasa Jermannya yuk. Yuk, mari. Oke, bisa kita kembali ke PowerPoint-nya. Karena kita mau belajar perkenalan itu tadi. Perkenalan. Ya? Ini saya tulis. Sorry, tadi Deutsch und Deutschland. Deutsch itu negaranya. Eh sorry, bahasanya. Deutschland Deutsch. itu negaranya. Deutschland. Oke, okay. kita belajar Deutsch sekarang. Belajar bahasanya. bahasa Jerman Deutsch. Nah, karena kita tadi mau perkenalan ya, mau belajar perkenalan, kita seharusnya belajar dulu menyapanya. Halo, apakah halonya Jerman itu sama sama Indonesia sama Halo. dengan Inggris Hai atau apa gitu kita lihat ya Halo ya, kalau mau nyapa dulu kan pertama Nah itu ada kalau pagi Nah tadi kan saya bilang nih ya cara bacanya sudah sama persis sama dengan persis cara dengan tulisnya but... Burit kan, bisa bisa nggak kan, Oke okay, Guten tadi, Morgen Guten Morgen Tuh kan gampang gamp banget Guten okay. Morgen selamat pagi terus ada? Ada. Baca. Guten Tag. Oh iya benar. Guten Tag. Selamat siang. Dan guten nachmittag. Sehr gut. Guten nachmittag. guripka ka tuh loh baru berapa detik sudah bisa bahasa Jerman. Baru berapa. Catat ya, jangan lupa ya. Catat aja kalau apa. Guten Tag. Nanti kalau di akhir mau minta materinya boleh gak sih? Boleh itu, guten Tag dan guten nachmittag tuh sore. Selamat sore, tapi biasanya orang sana juga bisa mengupload Nyingkatnya menjadi guten tag juga. Jadi guten tag tuh biasanya mereka si, sampaikan selama masih ada matahari. Selamat siang tuh jadi jam 10 sampai sampai matahari. tenggelam. Next is guten abend. Guten abend. Gampang, selamat, kan, baca ya? malam. selamat malam. Oh. Guten abend. dan ada guten nacht. Nach. Nah, bedanya ini sama-sama malam kan? Coba bedanya kayak bahasa Inggris tuh good evening sama good night. Kalau guten abend itu kita sampaikan di formal, selamat malam. Jadi kalau yang guten nah itu kita sampaikan kalau selamat istirahat. Iya, selamat gitu. istirahat, udah mau bupu. Guten nah, mama. Oh, gitu. Jadi that is it. itu cara menyapa formalnya ya. Guten morgen. Berarti sekarang sekarang guten apa nih? Guten tag. Guten tag. Guten tag. Sehr gut. Sekarang guten tag. Termasuk yang di bagian masih tak kayaknya matahari kan belum terbenam oh iya belum masih tak juga masih kan tak. Nah, betul saya. gue tak ale Good. selamat siang semuanya ke kalau for yang tidak formal ini ada yang moin moin moi -moi. nah itu itu adalah sapaan untuk yang tidak formal bisa di tergantung daerahnya juga di daerah daerah tertentu belum servus. Nah mungkin kalau di Jawa tuh gitu ya hoi <laughs> kalau Jawa kan hoi dia ya. kalau ini ini oh, lebih formal servus dan krusti <messange> <di>. krusti <messange> nah gitu itu sapaan sapaannya sudah bisa akan menyapanya mau ditulis jadi ya tulis tak nah, apa, apa guten morgen selamat pagi guten tag selamat, siang. dan guten nachmittag selamat siang juga sih sampai sore. sore. Selamat sore. <laughs> guten Abend, selamat, selamat malam dan Guten Nah, selamat istirahat. istirahat. Itu bukan typo ya. Yang lainnya Guten kok itu Guten Nah sendiri ini enggak pakai N. Ya emang gitu. Oh, Karena gitu. kan Guten Nah Tapi bacanya tetap sama tetap ya. Tetap sama guten. guten Nah gitu. Oke. Okay. Sudah per sapa-sapanya, halonya sudah di next Nah, kita mau kenalin nama nih. Nama itu nama dalam bahasa Jermannya nama bukan name ya. Tulis saya kayak bahasa Inggris, name tapi bacanya nama, kayaknya e tetap dibaca. Kalau saya mau tanya, siapa namamu? Is we to, we to. Nah, itu ada huruf, mungkin di situ kok ada huruf yang kayak beta. Kalau guru kan ngajar fisika, tuh kayak huruf B.

manggilnya adalah Frau. Kalau guru perempuan itu manggilnya Frau. Frau Raya gitu. Jadi orang guru-guru Dempo juga gak cuma murid ya. Guru-guru juga manggilnya jadi ikut-ikutan Frau Raya gitu. Jadi jangan keliru ya, Bu Frau, Bu oh Frau. Iya, bukan Bu Frau. Karena Frau artinya juga sudah mem, sudah Bu. Jadi manggilnya adalah Frau Raya. Oke, okay. Ihaise atau boleh juga pakai my name. My name. Bahasa sama aja. Ihaisa Raya sama artinya dengan my name, bukan my name. my, my name, name is raya. My name is Ripka. Iya betul sekali. My name is Rika. Berikutnya bisa juga pakai ich bin. Ich bin. Saya adalah I am kalau bahasa Inggrisnya. Ich bin Raya, ich bin Ripka. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga cara kalian menyampaikan nama. Boleh kamu sebutkan ich atau my name atau boleh juga ich bin. Artinya sama. Enggak usah di nggak usah dipakai semuanya, salah satu aja ya. Oke, okay. bisa dimengerti? Oke, okay. siap-siap ya di charter. Di charter loh, ih Atau screenshot name. aja ya. Atau screenshot ya boleh. <laughs> Kita Tadi, bayangannya kayak di kelas gitu ya. Iya di kelas, <laughs> di screenshot juga boleh. Nah, sudah kenal nama, my name is Raya. Kita silahkan sekarang Herkunft itu asal. Herkunft. Asal. asal, asal. asal alamat atau asal, asal daerah kita, asal daerah kita. Okay. Asal daerah kita kan ini tadi kayak yang join sama kita nih kan, anak-anak ini kan dari berbagai. Nanti bisa kita Indonesia. tanya ya. Dari okay, berbagai. Ayo. Nih. Tapi caranya dulu saya kasih tahu nih. Woher comes do itu pertanyaannya. Woher comes to Woher tuh dari mana asalmu? Contohnya saya, ih koma aus Singaraja Bali. Ih koma aus Singaraja. Ih koma aus ich komme aus atau boleh pakai ich bin aus. Nah kalau Buripka, Buripka woher comes du? Ich komme aus Malang. Aus. Aus. Sergut tuh. Buripka sudah malang. bisa. Buripka woher comes du? Sekali lagi. Ich komme aus Malang. Su so, sergut. Yang di rumah pasti sudah bisa kan? Mau dong dengerin suaranya. Saya mau tanya-tanya. Ah, boleh kan? Mau to join? Ada yang mau? Ada yang mau coba? Ada yang mau Mel-Melden apa sih bahasa Jerman bahasa Indonesia? Ada yang mau ayo, ade, ade, coba ada yang mau coba di rumah. Ada yang mau coba, ayo. Boleh open mic? Oh, Oke. Okay. Ada yang sudah open mic tuh, Ada okay, sudah ya. dengar nih suaranya. Uh, nama saya Inesentius Asari Oh. Siapa? Saya dua Malang. Oke, okay, terima kasih. Boleh diulangi ulangi lagi pakai bahasa Jerman nggak? Tadi udah belajar kan? My name is Raya. We hi to. Hello. Hello. Kan, my name is Momo. Momo. Mm -hmm. Mine. come out Indonesia. Sehr good tuh. Gimana <laughs> coba? Baru berapa menit kita? <laughs> belum sampai 30 menit. Belum 30 menit 30, menit 30 sudah 30 bisa meningin. bahasa Jerman loh. Sir, <laughs> good <Sergot laughs> Momo. My name ya. Awal masih karena masih belum kebiasa kan? Gak apa-apa. Nanti Coba ya, main nama. Woher sekali lagi, Momo Woher comes to. Um, yeah. hmm? Momo, halo. Momo. <laughs> Momo. Oke, okay, tapi kita tadi sudah dengar ya. Iya. Jago-jago nih Ya anak -anak. Ampun, sudah pinter. Jadi pinter saya nih. <laughs> <laughs> Momo sudah bisa tadi. Momo tadi dari ada di, di, di listnya kita nih. Momo. Yes. Ya. Momo B. Eh sorry. Where her comes to? I come Singa Singaraja Bali. Where her comes to? Where comes to. Ah. I come Singa Singaraja Bali. Oke. Okay. Singa Singaraja Bali. Momo juga dari Singaraja? Eh. Uh, Momo dari mana? Uh, malang. Malang oh. berarti I come oh, aus malang. malang. Malang Surabaya. Ya, yeah. oh Malang Surabaya. <laughs> Oh Malang Surabaya ya? Temennya, temennya. Berarti Momo datang dari Malang, berarti ikh koma aus Malang, Malang gitu. Sama kayak beribka berarti ya, Momo mama. ya? <laughs> Very good. Ada lagi yang mau coba selain Momo? Thank ya Momo. Thank terima, terima kasih. kasih. <laughs> Thank Masih ada yang mau coba selain Momo? Halo, uh, my name is Harold, ikh koma aus Makassar. Oh my god, keren banget, Farel ya? Farel from Makassar, dari Hello, Makassar. Harald. Oh Harold, sorry, <laughs> ini tringannya sombong. Harold <laughs> Tangke, keren, good good, share good. Sudah toh, sudah baru nama sama asal nih uh. sudah bisa. Tambah lagi, Fred. Oh lagi. tambah lagi apalagi, boleh. Apalagi, masih ya. bisa, masih bisa. Selain nama, kemudian asal. Uh -uh. Ya tadi kan sudah nama, my name is I aus. aus ya, jangan lupa I Aus. Dan asalnya. Next, setelah itu kita bisa jelasin juga misalnya kamu mau jelasin tempat tinggal. Hmm. Tempat tinggal atau won Alamat hot. ya. E -e, boleh. Boleh kamu sebutkan secara linci atau enggak misalnya ini. Pertanyaannya untuk alamat ini adalah. Bitte? Mas operator. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du itu wants to? kamu tinggal di mana? Du itu kamu. Wo di mana? Wohnst itu tinggal. We wo want to I wanna in Singosari Malang. Kalau saya tinggalnya di Singosari Malang. I wanna in Malang. We want to put I wanna on in on view. In view. Oh, I wanna yeah. in view. Tol. I wanna in Oma View atau kalau mau lebih jelas pakai nama jalan boleh nggak, Frau? Boleh banget. Jadi tinggal nambahin aja wona in Jalan Anggrek. Gak usah diterjemahin deh bahasa Jermannya jalan atau mau diterjemahin sebenarnya ada serasa. Mas, tapi kalau ini nama jalan biasanya nggak ditranslate kan? wona in Jalan Anggrek. wona in Jalan pelan-pelan banyak anak kecil. <laughs> Oke, okay, tapi boleh. Jadi kalau ada pertanyaan who wants to kamu tinggal di mana jawabannya adalah ich wohne ich wohne in in you. mana Makassar Makassar ada lagi enggak nih ada, ada yang mau coba sudah bisa nama bisa asal, asal dan juga alamat. alamat ayo dong coba lagi dong mau dengar suara kalian Oke, okay. okay. silakan. Guten Tag, my name is Alessandro. Uh, Alessandro, woher kommst du, Alessandro? Ich komme aus, ich komme aus Makassar. Wow. So, so wow, gut. Und wo wohnst du, Alessandro? Ich wohne Makassar. wohne in Makassar. Oke? Okay? Gut, sehr gut. Tuh kan? bahkan pelafalannya sudah perfect loh. Yeah. Pelafalannya sudah bagus ih. in Makassar. koma aus Makassar. Sergut dangke Aku belum dengar suara cewek ya, dari tadi ya. Mau dong. Pita. Pita. <laughs> ya. Ada cewek enggak? Dangke Alessandro ya. Di ja. Yang lain cewek dong. denger pengen dengar suara cewek masih malu-malu nih masih malu mempersiapkan diri mempersiapkan diri atau masih yes. nulis <laughs> masih nulis ya oke okay. masih sudah ada tiga yang bisa tadi sudah bisa kenali nama ikhaisa main nama terus yang perkenal apa asal. asal menyebutkan asal ih apa tadi <laughs> ih koma aus kok aku jadi lupa <laughs> Nervous loh lihat anak-anak sudah bisa tiba, tiba bisa, bisa bahasa Jerman, ih aus terus yang terakhir ini I tinggal, I wanna it. satu lagi deh, saya kasih satu lagi. Okay, satu lagi, satu lagi dong. apa tuh? Beruf, ngang? beruf itu pekerjaan. Oh pekerjaan. Pekerjaan. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari? Nah, contohnya kok saya nih, saya nih, contohnya. Jadi pertanyaannya le was bist du phone beruf. Pekerjaan kamu apa? bist du phone beruf. Kalau saya, jawabnya, ich pin ein ain Lehrer, eine Lehrerin. Lehrerin itu perempuan untuk guru perempuan. Ipin ain eine Lehrerin. Kalau ain Lehrer itu guru laki-laki. Jadi kayak Pak Windy tadi, Pak Windy is ain Lehrer. Tapi kalau Frau Raya dan Ibu Ripka, ein eine. Kayaknya jangan harus jangan lupa eine, lererin. Lehrerin. Lehrerin. Ich bin eine Lehrerin in Ibin Lerin in SMA Katolik Santo Albertus Malang ya. Itu kalau saya karena pekerjaan saya guru Oke. Burit Kawas Bistu von Bruf. Dia harus nyontek dulu ya. Iya gak apa-apa. Saya <laughs> apa. juga masih belajar. Lerin in SMA Tempo. Iya, yeah, SMA tuh. Santo Albertus Malang. E -e, tapi teman-teman kita ini, adik-adik kita ini bergabung dari Siswa. Soal ya. siswa. Jadi kita lihat nih, kalau siswa apa sih? Pronya nyebutnya, flora oh, ya. ya nah kalau cowok siswa cowok kayak tadi si momo terus si alessandro itu adalah shula ibin ain shula ibin ein shula jadi kalau untuk yang siswa nah untuk yang siswi yang cewek-cewek yang suaranya masih disimpan <laughs> ini ibin eine shulerin jangan lupa e nya dibaca ya ada in, berarti ada in biar cantik di ditambahin nah itu kan lererin juga tambahin jadi ingetnya gampang kalau cewek biar, biasanya cewek pasti pakai aksesoris tuh nah yeah. itu aksesorisnya in ein lerer, eine lererin, einschüler, eine ein. schülerin. 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 schülerin nah jadi kalau mau lebih lengkap kamu tinggal jawabnya ich bin ein schüler in SMP titik, titik 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 nah gitu mau dong dicoba lagi boleh boleh hmm, boleh Ayo, dong tadi sudah ada cowok-cowok ya iya nih sekarang pengen dengar yang dan jauh-jauh tadi -jauh dari, dari Makassar, ya. dari ayo yang yang lain mungkin yang dari Malang, dari Surabaya. Open mic, open, open mic. mic. dong. Tunjukkan suara indahmu boleh. <laughs> suara indah kalian. Yang cewek-cewek. Ada? Halo. Ada Adakah yang mau mencoba? Boleh nyontek. Tapi <laughs> sini. Tadi sudah screenshot ya. Oh, oh, minimal ini aja, minimal yang ini aja. Yang yang pekerjaan yang pekerjaan ada enggak? atau mau kita pak ini mau coba atau bolehlah cowok ya coba, coba, bolehlah. Cewek, cowok bolehlah cowok bolehlah siapa siapa yang mau coba yang mau coba yuk tang pekerjaan ini okay. Okay. please please we high to A hey, siapa ini <laughs> uh, momo oke okay, momo. Okay, momo coba was bistu beruf was based to each mm -hmm. uh, being mm -hmm. in SMPK St. Mary Junior High School. Oke, SMPK Saint Mary Junior High School, okay. hey. sergut, sergut, sehr, good. sehr good. Danke. Nah, semudah itu, semudah itu untuk memperkenalkan diri. Asal kalian tahu kosa katanya. yang penting kalau belajar bahasa itu ya memang Memperbanyak kosa katanya. Benar, memperbanyak dan melatih. Kebiasaan gitu Betul, ya. Betul, melatih. Proyek. Kalau so, nggak dipakai, dipakai bahasa itu hilang. Benar-benar banget, tuh. Jadi, gimana coba? Sudah empat hal ini sudah saya ajarkan, dan ternyata sudah bisa. Ternyata, sudah -jago bisa. Ya di baru berapa ya. menit, baru berapa menit. Bayangkan kalau tiga tahun sekolah di Dempo bisa, bikin novel bisa apa? bisa bikin novel bahasa Jerman saja, belum bikin tapi minimal bisa ini mungkin bisa selanjut studi ke Jerman. Ya, okay. Kayak meneruskan kakak-kakak seperti kakak-kakak yang uh, sekarang. Setiap tahun studi, pasti ada segera. aja Jerman. yang melanjutkan studi ke Jerman. Puji Tuhan ya. ya. Puji Tuhan banget sampai sekarang juga mereka masih kontak dan ini sama alumni ya apa, sama dengan sama SMA kita. Good. So, Kita kayaknya pengen denger nih. Anak-anak uh -huh. adik-adik di rumah coba memperkenalkan dalam bahasa Jerman dari awal dari awal ada ah, kita challenge, kita challenge buat tadi kita ya. ini kan dulu kita ringkas dulu semuanya okay, coba okay. ya tadi yang sudah kita pelajari nah kita kita kan mau nanya nih undu, be to dan kamu bagaimana we to tadi menanyakan apa we high to beri we to menanyakan we to menanyakan, menanyakan alamat nama ya. oh nama usri-usri oh, we high <laughs> to <has do. laughs> ya, <itu laughs> <gak> sering dipakai <laughs> ya betul harus <laughs> sering dilatih, we, okay, has we has do, do. menanyakan nama Woher comes menanyakan asal. Asal. Wo wohnst du? alamat. Baru yang terakhir was bist du von Beruf menanyakan uh, pekerjaan. Nah, kalau jadi ini sudah dicontohkan kalau misalnya kalau Raya simpelnya memperkenalkan diri empat ini saja, informa, empat informasi ini saja. Halo, guten Tag, my name is Raya. Ich komme aus Singaraja. Ich wohne in Malang. Dia bin in SMA Katolik Santo Albertus. Danke. Nah, seperti itu. Saya sekarang kita mau dengerin dari dari adi -adi, yang adi -adi, ada. Iya. Mm -mm, yang Ayo, sudah ada Adik, siapa? Join. Yang mau coba mumpung ada uh, online trial class. Oke, okay. okay. sudah mendengar lagi suara. Uh, halo. Peter, halo. Miss Forsteren. Peter. Harold. Harold di koma aus. Makassar ihwana eh uh, koma aus Makassar ihwana mm -hmm. in eh uh, kelas kubus terasa mm -hmm. ibin schooler uh, in SMP Katolik Raja Wali eh Dasis Azas dan tuh kalau wow. saya tidak pernah saya sama dokter lo kalau lambung kita jadi misalnya jadi nanti Oke, okay, terima, terima, terima kasih, ya, Harold. Super, jadi very good banget. Dangke. <laughs> Dangke ya. Sudah benar perfect deh dan lengkap ya. Dari Banyuwangi tadi ya. Asalnya dari Makassar terus main mm -hmm. di Banyuwangi ya. Harold ya. Sergut, ada yang mau coba lagi? Sudah ada yang open mic tadi, tapi coba masih ragu-ragu. Dicoba yuk. Kita kasih kesempatan Iya, mumpung lagi sudah daftar online trial class, kalau nggak dimanfaatkan rugi dong. Yuk, Semakin sering dipakai, semakin sering digunakan, semakin ingat Ya, oh, ini Bener. sudah ada yang open mic, bro. ada yang open mic. Yuk, ada yang open mic. Silakan, Peter. Uh, Peter. Uh, Peter. Main. Peter, okay. yes. Siapa ini? <laughs> uh, Momo. Oke, Momo, okay. Momo. Momo okay, mau Momo. coba versi lengkap dari Peter. Oh. Peter. Peter, silakan. Uh, hello. Hello. Surendesh Kan and Sunnen. Bu. My name is Homo. Ah. Uh -huh. uh, I come out Indonesia. Okay. Um. Ich in Malang. My name is rot. been eight have. Aha. uh, each been a schooler in SMP Saint Mary Malang. Oh, oke. Okay. Sudah <laughs> Sudah? Oh, keren Momoni. Okay. Tadi menambahkan informasi. Burin ka oh, karena enggak tahu. Oh, iya, Pastis, Harusnya ada subtitle. apa? Enggak ada subtitle-nya, Mo. Hanya aku dan kau yang tahu. Enggak okay. ada <laughs> sih. Itu tambahnya. Ya, dia, dia, dia cebutin warna kesukaannya dia rot. Oh, rot apa ayo, merah. Iya, tahu. Oh, gampang nah. kan bahasa bisa Jerman? Ya, yeah, mein Lieblingsfarbe ist rot, dia bilang. Warna kesukaannya rot, tuh. Bisa, Kerempan. mereka sudah bisa bahasa Jerman, jadi siap, buat saya buat apa dong? Siap-siap <laughs> masuk ke Dempo. Siap-siap masuk ke Dempo ya, ya ntar anu kita bisa jamming. Bahasa Jerman jamming, <laughs> <laughs> kita bisa ngobrol. Bisa ngobrol, diperdalam lagi di sini yuk, ayo boleh. Ada lagi yang masih mau open mic, mencoba, mumpung masih. Mich. Bita, Bita, silakan. Where is das? Siapa itu? Guten Tag, Madame. Guten Tag. is Alexander. Ich komme uh -huh. aus Sulawesi Selatan. Wow. Ich in Makassar. Ich mm -hmm. lebe in SMP Katolik Raja Wali. Oke, okay. sehr good, danke Alexander ya, tapi tadi semua yang missing, ich Shuler ya enggak sih kamu cowok kan, <laughs> Ibn Shuler di SMP, sehr good, gitu kan keren-keren kan anak-anak terkagum-kagum gak sih jangan-jangan <laughs> udah langsung berangkat ke Jerman aja nih anak-anak ini oke okay? Iya, yeah. ya yeah. ya C Jessica. Oh, Jessica oh, ada Jessica Jessica oh nih cewek nih finally yeah. ayo dong Jessica Jessica open mic silakan di open mic Guten Tag Hai Guten Tag My name is Jessica Ich kome aus Indonesia. Mm -hmm. Ich wohnе in Makassar. Oh. Ich bin Lehrerin in SMP Katolik Rajawali. Odu, oh. Lehrerin pasulerin. Lehrerin apa shulerin ayo? Ih, bin Lehrerin. Jangan-jangan? Shulerin juga Ibu suaranya kok <laughs> shulerin ya pasti Jessica ya Sergo Jessica. Okay, bin shulerin. Kalau Lehrerin tuh gurunya, kalau siswinya shulerin. Sure, good sudah keren mengandung banget. <laughs> Kerennya banget nih. Tem masih ada lagi kah yang masih mau mencoba? Mudah-mudahan ya, bakal terus mau belajar ya. Mau masih mau terus belajar Kalau bahasa Jerman. Dari antusiasnya adik-adik tadi gabung kayaknya mereka penasaran banget dan pengen banget belajar iya, bahasa Jerman. Iya bisa, belajar bahasa Jerman juga uh, bisa bisa di di YouTube-nya Flora ya. bisa sekalian promo nih aku di YouTube-nya Flora ya. Bisa di situ ada materi bahasa Jerman di YouTube-nya Flora ya Maharaya Raya, Maharaya Raya. Itu ada oh ya ada di situ. Maharaya Raya. Nah, di situ kamu bisa belajar bahasa Jerman. Saya kasih pengantar bahasa Indonesia kenapa biar kalian gampang mengertinya. Enggak sulit-sulit ya kayak gini tadi. Kalian dijamin bisa memahami dengan baik plus nanti kalau sudah jadi murid di SMA Dempo yakin bisa konsultasi sampai. kapanpun dimanapun <laughs> dengan Flora mau belajar bahasa Jerman dari A sampai Z hayu Atau, oh, ya. bisa Ngobrol aja heeh oh, oh, gitu masih ada waktu nih tanya dulu ya masih ada ya. waktu um, okay. masih ada waktu kita silakan yang mau bertanya-tanya satu atau dua pertanyaan oh boleh kalau ya. mau kasih pertanyaan mungkin ada penasaran penisirin dengan bahasa Jerman atau tentang Depo juga boleh ya? oke okay, boleh, boleh. boleh. apapun boleh. lah mungkin kalau masih ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Prof, uh, ya. misalnya ada yang mau tanya, Prof, mm -hmm. minta uang jajan ke mama dalam bahasa Jerman gimana ya? <laughs> Mamanya yang bingung. <laughs> oh, ibu, lu ngomong apa sih kesambet ya gitu. Iya, ya, kan ich Geld haben atau ya bisa seperti itu atau promo nembak dalam bahasa Jerman biar kalau ketolak itu enggak terlalu enggak oh, terlalu sakit gitu ya. ya tadi kan Bu Ripka sudah mengajarkan tadi. ih liebe dich. Ich liebe <laughs> dich. Ich liebe dich. Oke, dia silakan yang okay. mau bertanya silakan langsung open mic atau misal kalian mau chat di kolom chat silakan. Iya, nanti bisa nanti kita bisa, atau bisa ditulis dulu kalau mau okay. tanya nanti di akhir sesi juga masih bisa masih ada, ada pertanyaan. kita akan jawab pertanyaan. Betul. Nah, sekarang kita masih sudah masuk terakhir, saya mau mau ini nih. Mau tes, oke. Okay. Tes masih inget nggak Kalian dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, we has to we hair comes to terus apa tadi satunya basis to von beruf wovons to. Nah, ini kita mau bermain dan dikasih hadiah. ya iya, iya, uh. jangan jangan ke Jerman? Oh, jalan-jalan ke Jerman. Saya doakan. <laughs> nah, adanya jalan-jalan ke, ke Jerman. Mau jalan-jalan iya. ke Jerman mau dong. Mau, aku juga mau ajak kita ya. Oh, adanya saya doakan like. bisa ke Jerman enggak. Adanya ada nih, kita kasih anu, bisa kita kasih pulsa 50 ribu untuk jalan-jalan ke di dunia maya. Ma ke dunia maya dulu minimal ya. Nah, kalian klik linknya sudah dibagi, yes. Sudah dibagikan. Oke, okay. okay. kalian klik aja dan itu adalah game ya. Kalian pernah main Pacman enggak sih? kurikulumnya menpackmen enggak sih lihat aja sih <laughs> nah, lihat aja. aja jadi kalau itu loh kamu harus mencari jawaban yang benar setelah itu kamu juga harus mencari jalan yang benar oh, kayak kehidupan <laughs> kamu harus cari jalan yang benar ini tadi ada dicontohkan oleh operator silakan langsung play kalau Pernah dipakai boleh pakai mouse ya? atau pakai ini apa keyboard arah-arah. Pertanyaannya adalah what do. Ada pertanyaan di situ. Jawabannya apa? Kalau Masih do, jawabannya gak? apa ya? Awas jangan sampai ketangkep ayah, virus ayah, corona ayah, ya. Ayah, ya, ya. Bener ya, gak sih? Eh, bener yeah, loh. Nah. Coba, coba itu. Ada dua pertanyaan. Operatornya jago, Seher, ya? Operatornya jago tadi ikut nyimak soalnya. Latinas Ada dua 10 pertanyaan. Latihan <laughs> kali. Ada dua pertanyaan. Yang satunya VH2 jawabannya apa? Coba dicari Dan hati-hati jangan sampai kena virus corona. Harus okay. hati-hati ya. Nah, Adi -adi pasti jago nih ya. Pasti jago lah. Udah biasa main game kan. ini Dan bahasa, bahasa Jermanya, bahasa Jerman juga, jago -jago. juga sudah jago-jago tadi. Jadi pecari Pemenangnya nah, nanti beribka ya. Karena okay. hasilnya akan muncul di di akunnya Flora ini. Nanti akan muncul siapa yang paling salah dia. Operatornya salah. Ayo kesempatan kalian ini. Yang paling tepat menjawab dan paling cepat. Nah, dan nanti pemenangnya tidak langsung diumumkan di sini, nanti aja tapi kali akan ya. diumumkan di akhir acara. Jadi, yes. kalian diharapkan tetap stay tune di sini sampai sesi 2. Iya, yeah, kan? karena habis ini juga masih akan belajar masih geografi, geografi yang, yang seru ya? sama Pak, Pak Windy. Windy. Oke, okay, kalau dari saya Sekian ya, tetap semangat kalian belajar SMP sampai nanti sudah lulus, sampai nanti ketemu di demo, oke? Okay. masih asik nih, masih, masih asik main, main, main ya, main. ya udah gak apa-apa, nanti sambil sambil main, sambil terus main, itu bisa dimainin berkali-kali sih. Saya cari yang paling cepat dan tepat, oke? Oke, dan ke floraia untuk Sangat belajar belajarnya ya. hari ini fun sekali. Yeah, iya, saya suka senang karena Jadi, Ternyata berhadapan dengan orang-orang Jerman yang sudah pintar. <laughs> Terima kasih dan selamat semangat buat kalian semua ya. Okay. Kalau bahasa Jermannya dada itu apa ya? Cus. cus. Itu bahasa Jerman loh bukan bahasa ini loh bukan bahasa gaul loh Kita, saya Aku cus dulu ya. Kalau bahasa Jerman benar loh. Cus. cus. I'll Oke. Okay. Online trial class belajar seru, yuhu. Oke, okay. anak-anak di rumah. Tadi kita sudah belajar bersama bahasa Jerman. Seru sekali Pak Windi. Belajar bahasa Jerman. Saya tidak bisa bahasa Jerman tapi lumayan tadi bisa main nama-main nama. Seru ternyata anak-anak ya cepat sekali iya, mengambil iya. ilmu pengetahuannya. Wow. Dalam waktu 30 menit Pak Windi tadi anak-anak sudah ya. jago memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Nah, adik-adik di rumah. Berikutnya di sesi dua ini. Tidak kalah seru, kita akan belajar materi IPS, yaitu mm -hmm. pelajaran geografi. Betul, Hari ini, Ibu. kita mau belajar apa ya, Pak Windy? Um, ini, Bu, saya itu sebenarnya bingung mau bicara apa. Bumi itu, aduh, Buh, kalau mau dipelajari, sangat-sangat buahnya, Ibu. Akhirnya, ngobrol-ngobrol, berpikir-perpikir begitu. Oke lah, kita bicara soal batuan, Bu. Batuan, kita bicara soal batuan kalau bantuan ya adik-adik pasti bisa dan tahu ya Pak ya Karena mestinya ibu ya, ya. mestinya anak-anak tahu apa yang akan kita pelajari Oke, kita bisa mulai selamat siang anak-anak masih semangat setelah tadi berkeliling sampai ke Jerman luar biasa saya hanya mendengarkan wah Andai kata dulu, saya bisa belajar seperti itu. Siapa tahu, saya juga bisa ikut ke Jerman bersama Bu Raya ya Bu? Ya, <laughs> oke, okay, kita mulai saja. Semoga kalian masih semangat. Biasanya, kalau saya mengajar saat offline, saya tidak mau kelas saya itu sepi. Kelas saya itu senyap, seperti kuburan. Oke, okay. mohon sapaan dari kalian dulu, yuk, supaya kelihatan masih ada aktivitas kalian. Boleh menyapa selamat siang semuanya. Halo selamat siang selamat semuanya, Halo, selamat siang, selamat siang, selamat siang, Walaupun selamat, yang. Yang. selamat okay, siang, selamat siang, selamat siang, selamat terima siang, terima kasih, selamat siang Oke, okay. adik-adik semua, saya mau bertanya ke kalian Apakah di sekitar kiri kanan kalian ada batu? Kalau saya ada, ini <laughs> Berika ada, ada batu yang sudah disiapkan Apakah kalian menerima uh, kiri kanannya ada batu? Ada Ada. Boleh kalian open kamera tunjukkan batunya ke saya. Boleh? Siapa tadi ya yang menjawab? Ada. Boleh saya tahu open kamera tunjukkan batunya. Oke ya, atau nanti saja ya, nanti bisa kita lanjutkan. Ya, sebelum kita lebih jauh bicara soal batu adik-adik, mari kita lihat dulu ya tayangan video ini. Yuk, mari kita lihat ada ya, tayangan kita video lihat dulu. tentang batuan ya Pak Windu. Ya. kita akan ini. lihat soal batuan. Oh ini ada batu berharga ratusan juta rupiah. Wow. wow. Kalau sudah ada angka jutaan rupiah ini ibu-ibu ini oh, yang langsung, langsung wah batu apa ini? Sinyalnya cepat. <laughs> ya masih dikerjakan oleh tim operator kami. Oh ternyata batu itu ada yang harganya sampai semahal itu. Ya? Oh oke okay. baik sudah. Iya silahkan dilihat. ya ini salah satu batuan termahal di Indonesia yang ditemukan di pulau Halmahera itu ya tetangganya pulau Halmahera di kemudian kalian bisa melihat di situ bagaimana orang yang harus mencari batuan mereka harus masuk ke dalam gua masuk ke dalam perut bumi hanya untuk mengambil sebongkah batu dengan resiko nyawa tentunya ibu ya Tapi tidak sia-sia kelihatannya ya. Dia akan menemukan batuan-batuan yang berharga. Oke. Okay. Ini mau diulang atau dilanjutkan? Oke. Okay. Kita sekarang akan sedikit literasi digital bu. Baik uh, pak. Adik-adik tadi sudah melihat ya. Mungkin ada yang bisa bercerita singkat kepada kita yuk. Informasi apa? Yang kalian peroleh dari video singkat tadi? Ya, di silakan yang uh, mau op, mau menyampaikan tentang apa yang kalian lihat tadi dari video singkat tadi silakan open mic kemudian sampaikan langsung apa yang kalian lihat, apa yang kalian pelajari dari video yang sudah ditayangkan oleh Pak Widi tadi. Informasi singkat apa Informasi yang bisa ya kalian peroleh dari video tadi? Kalau saya sih Pak nyambungnya itu berat 100 juta Oke, okay, kalau ibu-ibu langsung karena harganya 100 jutaan, oke. Okay. Mungkin bisa diulangi sebentar ya videonya supaya kalian memperoleh Ini informasi jelas. apalagi begitu. Oke. Okay. Ya. Diawali dengan tampilan cincin-cincin yang sangat menarik berbagai warna ilau ya? hijau harganya tuing-tuing nolnya banyak di belakangnya kemudian yang memakai pun mungkin prestisnya harga dirinya naik semakin percaya diri dengan menggunakan batu-batu itu gitu makanya ya? itu Uh, di Pulau Bacan, salah satunya yang ditemukan sehingga nanti disebut sebagai Batu Bacan mengambilnya di dalam perut bumi maka ada risiko-risiko besar saat mengambil batuan ini kemudian batuan ini diolah sedemikian rupa bu, dan nanti bisa muncul keindahan dari batuan tersebut saat itu yang membuat harganya mahal. Betul, ya, saat bagian dari dalam itu diolah, maka harganya menjadi luar biasa. Oke. Okay. Adakah yang mau bercerita sejenak tentang apa informasi yang diperoleh dari video ini singkat tadi? Silakan. Silakan. Oke, okay, silakan itu siapa ya Halo. yang angkat tangan? Itu. Halo. 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 Mau lagi ya? silakan. Silakan Momo. Ya. Uh, yang ditunjukkan dalam video tadi jika tidak salah adalah batuan akik. Oke. Okay. Okay. Uh, batuan akik. jika saya mengetahui itu uh, terdiri dari itu apa? Kalsedon dan kuars mm -mm. kamu ternyata uh, masuk uh, pecinta akik kah, Momo? <laughs> uh, mama, mama. Oh, mama. papa. Wow, luar biasa. Oke. Okay. Yep. Uh, terus uh, kalau aku itu ditandai nah, dengan halusannya kehalusan pikirannya. Sip, sip. Tahu ya sudah nih ya Momo ya. Oke. Okay. Terbuat dari vulkanis. vulkanis. Oh dari batu. Mopori tertentu. Atau... Sip. Luar biasa mau pengetahuannya tentang batuan ya. Tahu ya, juga bencana. Bu pasar Jerman tahu. Batuan, batuan juga, juga tahu. <laughs> Lengkap ini pengetahuannya si Momo ini. Oke, saya mau bertanya kepada kalian semua ini. Jumlah batuan di bumi ini kan luar biasa banyak, bu. Bisa dikatakan tidak terhingga jumlahnya. Di sini aja di sebelah kanannya iya, bukan ini 25, ada Pak. ini 25 harus di sini ada dua lima, ya? betul. Masih ada yang tersimpan di lab kita, oh, bu. Begitu. Di lab kita masih ada Mas banyak, banyak sekali batuan-batuan. Pertanyaannya, batuan di bumi yang sangat banyak ini ya untuk kalian. Berasal dari mana sih batuan itu? Ada yang bisa jawab Ada deh. yang bisa menjawab. Dari mana batuan itu asalnya? Sumber dari batuan itu apa sih? Ibunya batuan itu apa ah, sih? 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 <laughs> Induknya batuan itu apa sih? Oke. Okay. Jawabannya silahkan kalian open mic ya kalau mau menjawab. Oh, ada juga yang chat Bapak. Iya ternyata ada yang chat. Siapa hasil proses alam. Oke okay, oh, dari, dari proses, -proses, proses alam. alam, betul. Oke, okay. kalian pengin tahu sedikit bagaimana batuan itu bisa terbentuk? Oke, okay, kita lihat slide berikutnya ini. Nah, saya mau jelaskan ke kalian secara singkat yang namanya batuan sumbernya adalah magma. Kalau kalian lihat bumi yang sekarang ini yang terdiri dari sebagian besar samudera, dan sebagian besar berupa benua dan pulau, jangan dipikir bahwa ini hanya air dan tanah, tetapi di dalamnya adalah batuan. Di dalam bumi ini adalah batuan yang kita kenal dengan nama litosfer. Dan litosfer itu dulunya adalah astenosfer. Dulunya adalah mama-mama yang keluar dari perut bumi lewat gunung-gunung berapi. Begitu, Bu. Ya, cerita singkatnya. Maka di bumi kita ini akhirnya terdiri ribuan jutaan triliun ton batu. Maka kalau jumlah batuan di bumi tidak terhingga dengan berbagai macamnya. Ya, seperti itulah kurang lebih Karena ceritanya. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan Bu Rika, berkaitan dengan macam-macam batuan. Tadi saya mengatakan sumber dari segala sumber batu adalah magma. Kemudian mahma itu mendingin. Saat mahma mengalami proses pendinginan, dia mengeras, maka namanya kita ubah menjadi batuan beku. Oke, eh, sekarang kita akan yang lihat batuan di sini beku. Ya, Pak, ya, batuan iya. beku yang di sebelahnya. Nah, di sebelah kanannya Burika ini ada berbagai macam bentuk batuan beku. Saya berharap sih dari kalian semua berikan nanti gabung dengan kita, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang batuan beku. Sekarang sih kita bisa naik gunung kalau kita tidak capek. Tetapi kalau tidak pengen capek, kita lihat saja nanti kita amati dari batuan-batuan ini. Adik-adik, batuan beku itu kalau dilihat berdasar letak pembekuannya, bisa dikelompokkan menjadi tiga. Ada batuan beku luar, batuan beku korok, dan batuan beku dalam. Oke. Contohnya seperti apa sih? Contohnya bu, batuan beku luar itu ada batu andesit. Ada batu obsidian, ada batu apung, ada tuf. Ayo, siapa yang sudah pernah tahu bentuknya batuan itu, ayo. Adakah yang pernah tahu batuan-batuan itu? Ada yang pernah tahu bentuknya batuan-batuan itu? Belum ada yang tahu batuan-batuan itu? Bisa open kamera, bisa open mic. Nah, Mungkin saja ketidaktahuan ini bu, jawaban anak-anak diam ini, karena memang kita karena tidak saking, tahu. Karena saking banyaknya batu, Betul. jadi mereka bingung membedakan mana yang termasuk golongan batu luar, tengah. Betul. Padahal batuan ini yang paling sering kita ketemui. Oh begitu? Betul. Oh. Ada yang pernah, misalnya nih ya, jalan-jalan dikejar anjing. Kemudian musir anjingnya ambil batu, lemparkan ke anjing itu. Nah, batuan yang kalian ambil itu batuan peku itu bu. Oh oke. Okay. Um, di rumah kalian kan enggak ada ya yang rumah dari kayu ya, semuanya kan pasti dari beton ya, coba dilihat dulu, tanyakan papa mama kalian dibangun pondasinya pakai batu atau pakai semen saja atau pakai pasir pastinya batu ya pak, pasirnya batu nah batu yang dipakai di situ adalah batuan beku luar kebetulan biasanya batu andesit itu biasanya dipakai, oke nanti kita akan bahas lebih manfaatnya lagi batuan beku gang atau batuan beku korok yang kedua yaitu batuan beku yang membekunya di saat itu mau keluar Ibu. Jadi kalau masih kal di tengah-tengah jalan Betul. Gitu ya. Kalau dilihat di gambar itu anak-anak adik-adik kelihatan sekali ada batuan beku luar. Jadi dari puncak mahmanya mahmanya keluar meleleh begitu kemudian keluar. Nah, itu batuan beku luar. Tetapi kalau batuan itu membeku di stratonya di kerucutnya batuan di dalamnya kita sebut batuan beku korok, batuan beku gang. Ada profirit, granit profirit, granodiorit, dan masih banyak lagi, Bu. Jadi di sini ada 25. Dan kemudian batuan beku dalam. Ada granit, diorit, gabro, senit, dan yang lain-lain. Di bawahnya, ini tadi. Masih di dalamnya lagi, Bu. Jadi dulu dapur mahma, kemudian dapur mahma itu membeku karena sudah tidak ada aktivitas mahmanya. Itu yang kemudian menghasilkan batuan-batuan beku dalam tadi. Oke. Okay. Itu bu macam batuan yang pertama setelah magma membeku. Kita akan lihat tadi adik macam batuan yang kedua yaitu batuan sedimen. Nah, kita lihat batuan sedimen. Yap, batuan sedimen itu adalah batuan beku yang mengalami pelapukan bu ini sudah keluar dari ya sudah keluar dari permukaan uh, dari dalam sudah. bumi kemudian dia melapuk. Mungkin di ketika disebut apa melapuk itu karena kena panas, Bisa kena dingin, kena hujan, kena asam, hujan kena asam akhirnya melapuk. Batuan yang dulunya keras kemudian menjadi lunak dan pecah menjadi butiran-butiran itu artinya melapuk. Kalau itu tenaganya panas, dingin, angin ada tiga macam adik-adik batuan beku itu uh, sorry batuan sedimen itu ada batuan sedimen plastik, ada batuan sedimen kimiawi dan ada batuan sedimen organik berdasarkan prosesnya ya Pak, iya. proses yang ini, mempengaruhi siapa betul ini terjadi karena prosesnya adik-adik benar Ripka batuan mekanik tadi sudah saya singgung ya terjadi karena proses panas dingin maka kemudian dia memecah dan kemudian batuan ini berpindah, berguling-guling-guling-guling-guling begitu berpindah tempat. Maka kita sebut itu mengalami transportasi, Bu, mengalami perpindahan. Kemudian di suatu tempat tertentu begitu ya di daerah dataran rendah batu-batu yang sudah berguling-guling tadi ngumpul di situ terus. Maka kita sebut itu adalah sedimen. Nah, lama kelamaan batuan tadi yang mengumpul di tempat yang pendek tadi membatu kembali kita sebut itu sebagai litifikasi. Nah, baru itu yang kemudian kita kenal dengan nama batuan sedimen. Begitu Adik-adik. Nah, macam batuan plastik itu juga sebenarnya banyak kita mudah temukan, Bu. Hanya saja kadang kita tidak tahu bahwa itu namanya batuan. Contohnya Ibu, pasir. Adik-adik, ternyata pasir itu adalah batuan. Batuan yang ukurannya kecil, ada apa ya ukurannya? sampai nanti yang ukurannya bongkah. Jadi kalau misalnya saya bertanya ke kalian, siapa yang belum pernah lihat batu? Enggak mungkin. Siapa yang di rumahnya di tempat kiri kanan kalian tidak ada batu? Enggak mungkin, pasti, pasti ada. ada. Kenapa? Karena rumah kita dibangun dari batu. Kan kalau misalnya sedikit intermeso ini, Bu ya. Apa itu tanah? Tanah itu ternyata pelapukan dari batuan. Jadi tanah kita ini pun ternyata batu dulunya. Di hidup kita di sekitar kita adalah batu, asal tidak hidup bersama-sama dengan orang kepala batu. Susah kalau sudah hidup dengan orang berkepala batu. Oke, kemudian ada kerikil, ada konglomerat. Nah, ada sedikit yang unik ini. Ada istilah konglomerat, adik adik. Mungkin banyak sekali yang tahu konglomerat itu apa ya? Batu yang kaya raya, gitu. Iya, sedikit batu yang kaya raya, seperti batu akik tadi adalah batu konglomerat. Ternyata bukan, adik-adik. Konglomerat adalah kumpulan batuan guling. Ya, batuan guling itu seperti apa ya? bentuknya itu seperti gulingan-gulingan batu begitu yang nanti ada ditemui di taman-taman. Oke, saya lihat gambarnya jadi ingat. Di gambar itu di sungai itu ada batu yang bentuknya bulat-bulat. Nah, kalau itu gabung jadi satu disebut konglomerat. Oke, yang kedua batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi terjadi karena proses kimiawi. Jadi ada mineral yang terbawa oleh air biasanya. Sehingga kemudian membentuk batuan-batuan, mineral-mineral tersebut. Ada batu garam misalnya. Mungkin sedikit info e, informasi ini, Bu. Kalau misalnya saya tanyakan ke kalian, garam itu terbentuk karena apa? Garam di Indonesia ditambang dengan cara seperti apa? Mungkin sebagian besar, Bu, Ripka, taunya itu garam dari laut, diperoleh itu dari, dari laut, air laut Dimasukkan ke tambak, kemudian kena sinar matahari, airnya menguap, dan muncullah garam. Nah, itu yang ada di Madura. Tetapi ternyata banyak daerah daerah di bumi ini yang punya gunung, tetapi gunungnya itu berupa batu garam, Bu. Salah satunya di daerah Maluku Utara, Halmahera Utara, itu ada e, tambang batu garam di Indonesia. Sayangnya juga ini Bu, Indonesia masih impor ini Bu, impor garam. Dari mana? Dari Australia. Tetapi jangan diharapkan, bang, bayangkan orang Australia seperti orang Madura begitu di pantai. Enggak, ternyata mereka menggali dari gunung. Karena di dalam gunungnya banyak sekali batu garam. Stalagmit, stalaktit. Ini bagi kalian yang pernah masuk ke dalam gua-gua kapur di Kars gitu, kalian bisa melihat stalagmit dan stalaktit. Kemudian ada batu kapur, batu rijang, itu batu rijang itu ada di dasar samudera biasanya. Nah, ini yang agak berbeda Adik-adik yaitu batuan sedimen organik, Bu. Kenapa saya mengatakan agak berbeda? Batuan sedimen organik ini agak berbeda karena induk asal batuan sedimennya itu bukan dari batuan beku, Bu. Dia berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Jadi kalau tadi saya mengatakan batuan sedimen e, merupakan batuan beku yang kemudian mengalami melapuk, kalau ini kebetulan tidak berasal dari batuan beku, tetapi berasal dari makhluk hidup yang pernah hidup ribuan jutaan tahun yang lalu, oseo. kemudian ia mengalami proses sedimentasi dan berubah menjadi batuan. Contohnya adalah batu bara, contohnya adalah fosil. Oke, kita akan masuk jenis batuan yang ketiga, adik-adik, yaitu ya. batuan metamorf. Bagi saya ini batuan yang adik kata saya boleh, semoga saya dapat batuan di jalan, <laughs> kejatuhan batu atau kesandung batu cukup batuan metamorf. metamorf, <laughs> metamorf gitu. Dari warnanya sudah cantik ya Pak ya? Betul, warna dari warnanya saja sudah kelihatan warna kalau batuan ini. metamorf sangat menarik. Ini mungkin salah satu yang tadi, batu aki itu Pak? Betul, oh, gitu. jadi batu tadi yang dikatakan... Momo tadi, tadi, batu ake itu adalah bagian dari batuan-batuan sedimen. Sorry, batuan metamorf kok sedimen. Oh iya, Bu, ini sebenarnya hanya ada sedikit ini. Mungkin ada sedikit salah kaprah ini orang Indonesia. Batu ake, kemudian semuanya disebut batu ake, batu ake. Bahkan fosil pun disebut batu ake. Nah, mungkin sebenarnya itu pengertian dari cincin. Padahal ake itu sebenarnya adalah suatu ukuran kekerasan batuan, Ibu. Menurut skala Morse itu skalanya 6, kalau batu akik itu dipukul dengan besi mestinya yang kalah besinya. Nah, tetapi kan kita mungkin salah kaprahnya orang Indonesia, ya, pokoknya batu diasah jadikan cincin kita banyak sebut batu. Oke. Padahal dipukul dengan besi pecah juga. Padahal itu berarti bukan akik sebenarnya. Pengetahuan ya buat adik-adik ya. Bukan baru dibuat ya. kita. Jadi itu sekedar banyak intermezzo. Adik-adik nanti kalau kalian bergabung dengan kami di SMA Dempo ini saya akan membantu kalian untuk belajar soal kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan bumi bu supaya belajar kita tidak sia-sia supaya kita tahu oh ini batu oh ini awan ini kalau bisa bicara awan ini hujan dan yang lain-lain oke okay, batuan metamorf atau orang Indonesia menyebutnya batuan malihan yaitu batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami proses pemanasan atau batuan ini mengalami proses tekanan maka kemudian dia mengalami perubahan baik strukturnya maupun perubahan set mineralnya. Maka disebut batuan metamorf, batuan malihan. Ada tiga juga adik-adik biasanya dikelompokkan. Paling gampang ya, tiga, 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 begitu. Tapi nanti kalau kalian belajar benar di universitas, e, jumlahnya enggak hanya tiga ini, banyak sebenarnya. Batuan metamorf pun adik-adik, yaitu batuan beku, batuan sedimen yang mengalami pemanasan magma. Maka dia akan berubah. Contohnya, ada batuan kapur. Batuan kapur tadi kan itu batuan sedimen. Kena panas, magma dia berubah menjadi marmer, dia berubah menjadi pualam. Yang kedua, ada metamorf dinamo. Dulunya adalah suatu batuan sedimen, misalnya saya menyebut lumpur ya, eh, tanah liat. Kemudian dia tertekan, tertimbun dalam waktu yang lama dan sangat berat. Akhirnya tanah lempung tadi berubah menjadi batu sabak dan yang ketiga metamorf yang disebut peometolitis kontak seringkali dikatakan seperti itu batuan ini adalah batuan yang cenderung sangat mahal kenapa karena batuan ini nanti akan menghasilkan batu-batu permata prosesnya sangat sulit ya pak ya. prosesnya sulit itu yang bikin harganya mahal betul jumlahnya sedikit dan ini biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi gas yang ada di mahma, Bu. Jadi itu macam-macam batuan. Oke. Mungkin ada satu dua pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya ada ini sudah mau ini, sudah pak banyak pertanyaan. Betul, saya tunggu lalu ini. Penasaran tentang batu-batuan yang sudah dijelaskan oleh Pak Widi tadi ada berbagai macam jenis batuan. Silakan adik-adik yang mau bertanya, begitu silakan. Kami beri kesempatan untuk bertanya. Boleh secara langsung, silakan open hmm. mic atau boleh tulis chat di kolom komentar. Yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan. Atau mungkin adik-adik masih nyimpan Pasti nyimpan pertanyaan ya, ya Bu ya. ya. Oke. Kita, kita lanjutkan, lanjutkan ya. Lagi. Oke. Nah, ini bagian yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, manfaat dari batuan-batuan ini, saya coba kelompokkan adik-adik dalam batuan beku. Tadi, batuan beku jumlahnya sangat banyak, tapi saya hanya mengambil tiga saja. Lah, batuan beku yang paling atas itu contoh gambar batuan beku yang namanya granit. Batuan beku dalam bisa dimanfaatkan untuk apa? Mungkin di rumah kalian ada ini seringkali dipakai untuk lantai rumah begitu dipakai untuk atasnya meja atau untuk ya prasasti yang sekarang saya sering lihat batu granit itu dipakai untuk prasasti-prasasti, Ibu. Yang kedua, batu andesit tadi yang saya katakan. Ini batuan beku luar, adik-adik. Banyak dipakai untuk apa? Nah, ini kalau kalian pecinta sejarah, batu-batu candi kita yang tersebar dari Sumatera sampai ke Jawa, itu sebagian besar dibangun dari batu andesit. Atau tadi saya mengatakan adik-adik, rumah kalian dibangun dari atas pondasi. Pondasinya menggunakan batu batu andesit. Yang agak berbeda adalah batuan yang ketiga, yaitu batuan obsidian. Ya, yang warnanya hitam seperti berkilau itu, seperti kaca pecah itu, namanya batuan obsidian. Dipakai untuk apa, Pak? Bisanya, Pak? Zaman dahulu, Bu Ripka, batuan ini dipakai oleh manusia purba untuk membuat ujung panah bisa juga dibuat untuk, untuk ujung, iya betul, ujung tombak untuk berburu ya. pada masa manusia purba, atau masih ada juga ya suku bangsa di Indonesia masih menggunakan kapak corong ini, kapak lonjong ini, Bu, di Papua kapak lonjong ini masih dibuat, dan mereka menggunakan batu-batu obsidian. Okay. Lanjut kemudian yang kedua, nah ini batuan sedimen. Adik-adik, batuan sedimen itu adalah batuan yang paling banyak ditemukan di muka bumi. 70% batuan di bumi ini adalah batuan sedimen. Nah, contohnya pasir, bisa dibuat untuk apa? Pasir bisa dibuat untuk paving yang kemudian untuk mengaraskan jalan. Untuk bisa, bahan bangunan. Betul, ya. bagai bahan bangunan, bisa untuk batako dan yang lain-lain. Yang kedua, itu adalah batuan sedimen yang namanya batu koral. Nah, bisa untuk apa? menghias taman, bisa untuk kesehatan dipakai untuk jalan-jalan supaya Resleksi, sirkulasi, betul? refleksi supaya kaki kita menjadi lebih enak. yang ketiga itu adalah batu bara adik-adik, ya, batu bata atau batolit, uh, andrasit bisa dipakai untuk apa? bahan bakar dan bahkan bisa untuk menghasilkan energi pembangkit listrik tenaga uap. dan yang terakhir batu sedimen adalah osel. ya, di sini ada tengkorak. Bisa untuk apa? Bisa kita gunakan untuk mengetahui sejarah masa lalu. Oke, itu contoh batuan sedimen. Yang berikutnya adalah batuan metamor. Batuan metamor yang pertama, adik-adik bisa lihat, itu batu marmer. Yang paling atas ya, batu marmer. Diolah menjadi sekian banyak peralatan untuk menghias rumah. Kemudian bisa digunakan untuk lantai meja. Ada kata ada orang yang menggunakan batu marmer itu di rumahnya. Ini pasti Rumahnya sultan, sangat kaya ini pasti. Nah yang kedua, batu metamorf yang kedua disebut batu sabak. Zaman dulu sepertinya menulisnya di sini ya Pak Betul. ya? Betul. Nah, kalian bisa lihat di situ ada anak kecil membawa sabak. Nah, oma-oma kalian, mungkin oma-oma kalian mengalami ini. Atau sekarang dipakai untuk menghias dinding-dinding pagar gitu, Ibu. Dan yang ketiga adalah batuan metamorf, peomostolistis kontak tadi, yang biasanya merupakan batu-batu permata. Kemudian kita bisa menyimpulkan atau bisa mengambil rumusan eh, apa ya seperti kesimpulan ya, manfaat dari batuan. Oke. Kita bisa melihat manfaat dari batuan. Yang pertama bisa pada bidang bangunan. Oke, bisa diubah dulu ya tampilannya ya manfaatnya. Pada bidang bangunan batu pada bidang bangunan contohnya seperti apa pasir, kerikil, andasit, grasit marmer. Nah itu untuk bangunan. Bagaimana untuk seni? Granit, marmer, giok koral. Untuk energi, batu bara. Bidang sosial untuk bisa menaikkan harga diri prestis seseorang. Batu-batu, intan, korundum, rubi. Untuk ilmu pengetahuan, misalnya seperti fosil dan yang akhirnya bidang ekonomi. Semua batuan di bumi ini bisa dijual. Itu. Maka mereka punya dual ekonomi manfaatnya luar biasa manfaatnya sekali ya, banyak sekali batuan dalam kehidupan itu. setiap aspek kehidupan butuh yang namanya batuan sebenarnya seperti itu hanya kadangkala kita tidak tahu ini batuan apa dipakai manfaatnya untuk apa, apa kemudian bisa dijual atau tidak begitu nah adik-adik berarti hari ini kalian sudah dapatkan satu pengetahuan lagi tentang manfaat batuan dalam kehidupan sehari-hari jadi kalau bisa lihat batu di depan kalian bisa minimal menyebutkan itu batuan termasuk jenis batuan apa? Betul. Terus habis itu manfaatnya buat apa ya? Betul. Tidak hanya sekedar buat tadi lempar anjing. Betul, bukan <laughs> hanya untuk lempar-lemparan. Bagaimana Ibu okay. ya, Ripa? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Okay, ya. Uh, ada di kolom chat pertanyaan? Atau kita langsung lanjut aja okay, ya dengan bye -bye. apa ini, Bu? Kita lanjutkan dengan kuis ya. Ya, baiklah. Jadi adik-adik sepertinya menyimpan pertanyaannya itu untuk menjawab pu. Jadi apa yang ditanyakan besok waktu gabung di demo Oh, ya. sudah dicatat, Pak. <laughs> Oke, okay, baiklah. Berikutnya kita akan kuis ya, adik ya. Kita akan kuis uh, sama seperti tadi, siapa yang bisa menjawab uh, kuis dari Pak Widi. Nanti yang menangkannya akan mendapatkan hadiah. Kali ini keliling cari batu. Oke, okay, ya. Kali ini apa apa kuisnya? Kita akan Uh, lihat setelah ini. Open Trial Class, belajar seru, yuhu, oke, kembali lagi. Nah, sekarang ini di saat yang ditunggu-tunggu, ya, adik-adik tadi sudah dapatkan materi Jerman, bahasa Jerman, dan juga geografi bersama dengan Pak Windy tentang batuan. Ini tadi kayak menyisakan satu, yaitu uh, penasaran adik-adik dengan kuisnya Pak Windy. Kita akan kuis sebentar ya, adik-adik. Ya, silahkan kalian buka uh, www.kahut.com, ya, silahkan disiapkan HP-nya, gadget-nya. Kahoot. kemudian langsung saja dipilih di play ya pilih saja play kemudian akan di-sharekan pin sudah kalian sudah melihat pinnya ada di layar kalian ada di layar ya. 8259742 sekali lagi pinnya delapan dua lima siap siap ya siap siap sudah ada sudah 12 yang sudah bergabung oh sudah 12 yang bergabung ayo kita tunggu lagi mau tunggu lagi ya pak kita tunggu sebentar ya barang satu hey. menit dua ya. menit ya siap yang masih cari cari kahut di gadgetnya kami tunggu kemudian jangan lupa pinnya ada di sini 8259742 oh ada yang tambah lagi pak ada tambah lagi ini hadiahnya apa bu ini hadiah Jalan-jalan ke Jerman juga? Tadi, jalan-jalan cari batu. Oh, kalau ini sekarang jalan-jalan cari batu. Jalan-jalan <laughs> cari batu dengan di dunia maya. Di dunia maya, dunia maya, <laughs> di, dunia maya, lagi. maya dengan pulsa 50000 lumayan. <laughs> lumayan. lumayan. Oke, sudah ada berapa orang yang bergabung? Sudah ada 15. Oh, tambah lagi, ada Jessica nih baru masuk. Oke, 16 sudah. Mau ditunggu sampai berapa nih Pak Windy? mungkin atau kita, kita mulai saja ya. ya oke baiklah kita hitung tiga Gatuh. dua satu close baiklah kita tutup sampai ini nah adik-adik siapkan ya ini pertanyaannya tentang silakan, batuan dan manfaatnya pertanyaannya sumber batuan silakan pilih tanda segitiga lingkaran atau ketupat dan kotak atau merah, coklat, biru dan hijau. Pilih jawaban. Pilih salah satu. Silakan kalian klik di jawaban yang kalian tuju. Oke, waktu tujuh. habis. Oke. Ada tujuh anak yang menjawab benar. Hey. Oh, ada tujuh yang benar. Mahma jawabannya. Ya. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Soal kedua. Siapa ini? Nilai tertinggi. Harold. Harold. Selamat. Selamat. Oke. Okay, kita lanjutkan Harold. lagi. Soal yang kedua. Ini merupakan batuan apa? Tadi sudah saya katakan, ayo. Apa, ayo. Batuan apa? Ada di slide Batu. tadi, silakan. Merah, coklat, biru atau hijau, jawabannya? Satu, oke. Okay. Oke, okay, waktu habis. Okay. Ada lima yang menjawab benar, bu. Yeay. Ada lima yang menjawab benar. <laughs> Ada oh. lima yang menjawab benar, Wah. luar biasa. Kita lihat lagi. Siapa ini yang ranking pertama lagi? Lihat. Oh, oh, Ganti, Marvin sekarang. Harol tersusun Marvin. Oke, okay. lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Oke. Okay. Ini batuan apa yo? Ini yang tadi katanya Bu Ripka, kalau ibu-ibu lihat ini langsung ding, langsung bling-bling. Kalau saya ini batuan unyu, Batuan unyu. unyu. Pilih merah, coklat, biru atau hijau. Silakan. Wow, oh, ternyata ada banyak. Sembilan. Yang bener, oh betul sembilan. bu, kalau Bukan, berkaitan kalau dengan yang ini langsung banyaknya. bling beling langsung oh. paham mereka, sama okay. kayak kita Cama. kan. Kita lihat siapa sekarang. Siapa? Oh wow, Yumi, wow, ganti Yumi. terus Ibu. ya, ganti terus. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Batu yang sering dipakai untuk pondasi rumah. Hmm. Oh, batu apa tadi? Apa Ayu? Ini anak-anak pasti sudah buka catatannya yang tadi. Ya, ya harusnya begitu. <laughs> Tujuh. Nanti nggak bahas batu ginjal ya? Nah. <laughs> <Dan sini> ya. <laughs> Nanti jadi ginjal-ginjal. <laughs> oh oh, oh ginjal. banyak okay. sekali. Tiga belas orang. Penasaran nih siapa yang ada? Siapa ini sekarang nomor Itu, satu? Posisi tertinggi. Masih Yumi. Oke. Okay. Woi. Lanjut pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Kita sampai 7 pertanyaan saja ya? Yes. Sampai 7 pertanyaan saja ya? Berarti masih kurang dua pertanyaan ya, lagi, Dek. Masih kurang dua pertanyaan untuk adik-adik. Keren -adik. nih. Batuan apa yang sering dipakai ini tadi? Gambarnya persis sama tadi. Batuan glowing, batuan Batu. glowing kalau Batu konglomerat. Merat. <laughs> nah. ada sepuluh yang benar. Sepuluh yang benar. Okay. Siapa, Siapa, sekarang? Wow, berganti oh, Yubi tersusul. Ke Masih ada kesempatan okay, loh. Lanjut, lanjut, Masih, masih ada dua pertanyaan. Dua lagi, dua lagi. Dua pertanyaan dua lagi. lagi batuan apa ini batuan kalau saya lihat itu jadi kayak batuan sate oh, iya <laughs> buat panggang sate bakar. Oh, iya okay. siang. Siang, siang. batu bakar Yang itu enggak ada batu tanos juga 15. di sini <laughs> satu lagi ya ini terakhir ya terakhir ya sekarang wow masih oh, masih masih Lina terakhir kasin. terakhir batuan apa yang digunakan untuk mengetahui kehidupan purba Yo, batuan apa yang Ana. bisa digunakan untuk mengetahui man masa lalu masa purba

Tadi Yumi yang itu nomor tiga peringkat oh, pertama, tereka. peringkat ketiga yeah. dengan total nilai yeah. 323.433. Yumi yang kedua yeah. ada Michelle dan yang pertama Selina. Mohon Nomor handphonenya ya Bu Yeni tadi ya ditanyakan Oh iya, yeah. ya Aya, nanti langsung tulis di, di kolom chat ya, kolom di kolom chat, kolom chat nomor yang nomor ada handphonenya. Ya, handphone. Nah, itu bisa dihubungi Panitia. Betul. Dan untuk yang kuisnya Jerman tadi, ternyata yeah. ada beberapa yang mengalami kendala gitu, oh, jadi oh, gitu. kita mau coba lagi sekali lagi saya akan sharekan karena tadi ada yang belum bisa terekod, Jangan lupa isi nama dengan benar ya, kayak yang tadi kan sudah benar. Tadi ada yang tidak menuliskan identitasnya dengan benar, tuliskan saja nama dan uh, mungkin bisa juga SMP-nya kalau cukup. Sudah dibagikan operator? oke? Okay. Sudah dibagikan link-nya yang baru dari quiz Jerman ya. Jadi, ini sambil inget lagi. Ayo, ya saya inget dari ya, iya, jam iyo. yang lalu, ya Bu. Iya, oh iya dong, pasti harus masih anak -anak ya inget. Jadi, jangan masih isap. harus inget lagi sampai, sampai sekalian saya cek langsung nih. resultnya <laughs> sudah di-share, ya sudah di, sudah di ini kan lagi. Oke, okay. jangan lupa, mungkin bisa ditaburkan juga. Itu, jangan lupa mengisinya adalah namanya. Jangan lupa, ada tulisan di situ, nam, name. Jadi silakan diisi. Oke, okay. bukan yang itu, bu, yang siling yang baru karena yang tadi sudah expired. <laughs> expired. Link nah, yang baru sudah? adik-adik tadi yang sudah bermain-main, jadi masih ada kesempatan buat kalian untuk memenangkan Worldball. hadiah ya, itu. yang ini. Yang kedua ya. yang baru ya, yang belakangnya. Oke, sudah? Siap-siap makan virus ini ya, Frau. ya. <laughs> Awas menghindari makan virus corona. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran Kejar virus sambil kejaran. menjawab pertanyaan dalam bahasa Jerman. Oke. Oke, adik-adik siap ya? Sebentar, sudah kan? Sudah ya? Itu yang yang link baru ya, Ibu Operator. Oke, siap? karena saya cek nih my result resultnya silakan mulai bermain sudah ada sudah berapa orang yang bergabung oke okay. sudah ada hasilnya masuk dan saya akan cari yang paling cepat dan paling benar sudah kelihatan belum itu buritka saya nggak okay. di situ ya ya kelihatannya di layarnya nah Pro Raya. nih yang nah, paling siapa cepat ya? saya urutkan ke yang paling cepat siapa langsung ketemu, oh, langsung. Ya. Langsung ketemu di sini jago ya di adik ketemu. ya oke okay. Oke, okay. baik sudah ada ini, bisa dibacakan yang cuma berapa detik, ini ada sudah terlihat Buripka, bisa dibacakan ini? Dia okay. sudah benar semua dan paling cepat, yang paling cepat dan adalah, dengan, ada dua pertanyaan di situ, Silahkan. ada dua pertanyaan, sudah dijawab, ini. oh Frau Raya saja oh, yang aku aja, iya. ya sudah, ini jauh banget nih, dari SMP, dari... SMPK, Santa Maria 2 naik, so, naik pesawat ini ada Daniel, pemenangnya ya Daniel. Daniel. Selamat Daniel Selamat, Selamat ya Daniel. Daniel dari SMP Santa Maria 2 ya, Daniel jangan lupa menuliskan data pribadinya, Betul. nomor nomor handphone, handphone yang mau diisi, yang mau diisi untuk di tur ke Jerman ya. cari itu <laughs> di kolom chat di, di Zoom, zoom. Ya. Okay. senang sekali ya. hari ini ya senang sekali hari ini saya senang sekali saya dapat ilmu baru ilmu Jerman dan juga geografi belajar Terasa tentang batuan. Iya ya, sudah ini sudah lewat-lewat banget ini ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay. adik-adik yang ada di rumah pastinya saya saja yang ada di sini merasakan kegembiraan kegiatan belajar kita hari ini. Jadi hari Sabtu ini buat saya raya dan Pak Wini rasanya hari Sabtu yang bermanfaat dan berfaedah. Ya, Terima kasih ya untuk ya. kalian ya. Kaya, yakin kalian juga yang ada di rumah pasti merasakan manfaatnya dari apa yang kita pelajari hari ini. Mm -hmm. Terima kasih sekali untuk kalian yang sudah tetap stay dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir tadi yang sudah datangnya tepat waktu semua Betul. ya, Pak ya. Sudah datang tepat waktu kemudian sudah hadir di Aktif dalam kegiatan belajar, bisa ikut lagi ya? Ya, bisa ikut lagi, dan yang pasti tadi kan ini cuma 30 menit saja. Kalau adik-adik ya. masih penasaran dan pengen belajar lebih dalam lagi, itu tadi mau bikin ini, mau bikin uh, ini novel bahasa Jerman, oh. dan atau mungkin mau, mau belajar, belajar tentang lain. bumi. Bumi, oh. secara luas dengan Pak Windu, tadi sudah batunya, pasirnya belum. Nah, ya silakan, adik-adik bisa bergabung SMA Dempo membuka pendaftaran gelombang kedua. Jadi hmm. masih dibuka. Masih pendaftaran. ada kesempatan, ada kesempatan Banyak. untuk kalian masih yang terus. ingin bergabung di SMA Dempo. Tapi ingat, ada kuota terbatas. Jadi grab it fast ya. Cepetan Segera cepat-cepatan ya, masuk cepet. Sudah daftar. juga diajak, Enggak apa-apa. Yang ragu enggak usah ragu lagi, sudah gabung saja. Dimantapkan ke Dempo ya. Jadi Dempoers. Ya. Oke? Ya. Sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita akan uh, bersyukur pada Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang kegiatan ini. Kita akan uh, kegiatan kita hari ini dengan doa. Okay. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Romo Ignatius Abadi, Urdu Karmel, Kepala SMA Katolik Santo Albertus, Dimpu Malang. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah berkenan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Tentu kalian senang, gembira, memperoleh pengetahuan yang baru memperoleh ilmu yang baru dan juga tentu teman-teman yang baru karena tadi yang terlibat dalam kegiatan ini dari beberapa SMP. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa berkat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bu Arifka, Bu Raya, dan juga Pak Windy yang telah menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Tentu luar biasa apa yang sudah mereka berikan untuk kita. Maka mari bergabung bersama kami, keluarga besar SMA Dempo, untuk memperoleh ilmu, memperoleh keterampilan, dan juga memperoleh hal-hal yang memperluas wawasan kalian. Terima kasih juga kepada Sensei Ajeng, kepada Bu Ade, Bu Pepi, Pak Rio, Pak Gideon, Pak Titus, eh, Tinus yang telah membantu dalam proses kegiatan hari ini, mari kita akhiri kegiatan hari ini. Kita sempurnakan semuanya dengan uh, kita persembahkan kepada Tuhan sendiri. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur untuk berkatmu yang boleh kami terima hari ini. Secara khusus kami bersyukur bahwa kami boleh melaksanakan kegiatan trial kelas online hari ini sehingga berjalan dengan baik. Tuhan terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini, khususnya untuk anak-anak kami dari beberapa SMP yang sudah memberikan waktu, memberikan tenaga dan juga memberikan kesempatan untuk bergabung bersama kami keluarga besar SMA Dimpu. Tuhan semoga apa yang telah mereka peroleh hari ini menjadi bekal mereka untuk memasuki masa depan yang jauh lebih baik. Kami juga bersyukur untuk berkatmu sehingga bagi kami keluarga besar SMA Dimpu sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Tuhan kami ingin mempersembahkan segala sesuatunya, segala usaha, segala niat-niat kami ke dalam tanganmu. Kami percaya engkau sendiri akan menyempurnakannya. Kami juga mohon berkatmu untuk anak-anak kami yang mengikuti kegiatan ini dimanapun mereka berada. Anugerahkanlah selalu kepada mereka kesehatan, semangat belajar yang baik, dan pada akhirnya mereka juga bisa melanjutkan studi mereka di tempat yang sesuai dengan kehendakmu. Kami masih mohon kegiatanmu selanjutnya biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan senantiasa menjadi pujian bagi namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan turun atas kita semua atas segala sesuatu yang kita rencanakan, cita dan cinta kita senantiasa setuju dengan kehendak Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, okay, terima kasih adik-adik untuk waktunya bergabung bersama dengan kami dalam kegiatan online trial class yang kedua. Acara ini akan ditayangkan kembali dalam Dempo, uh, channel Youtube Dempo Official. Adik-adik juga bisa yang mungkin ketinggalan online trial, trial class yang pertama. Kalian juga bisa menyaksikan dalam uh, video yang ada di YouTube. Jangan lupa, yang ingin ikut online trial class yang ketiga, bulan depan akan ada lagi. ditunggu ya, silakan bergabung dan mendaftarkan kami. Oke, okay, jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat yang disediakan di bagian Zoom. Oke, okay, see you on next. Viva, Viva Tempo! Da dan Terima kasih